lanjut lah. Emang bisa. Coba nyanyi lagi lagu ini. JKT48 itu saking kita kekeluargaannya sangat keluarga sampai punya tanda lahir sama-sama di tangan. Emang kata kamu apa tadi bisa nyanyi lagu? Apa kamu bisa nyanyi lagu? Enggak. Kalau kita pegang kaki semut dia akan memberontak nggak ya? Dia nggak bisa. Aku pengen temenan sama semut deh. Ayo kita temenan, kenapa kamu lari? Yeay. Aku tahu. Nanti aku digigit. Itu semut merah tahu. Kamu pernah digigit semut merah enggak? Pernah banget. Mantips. Coba lihat tandanya katanya. Kelihatan enggak sih ini? Kamu di situ sih, senter kamu mencong ya? Iya, senter aku mencong mulu. Aku sampai sini tuh. Lolos senter. Aku pernah senter aku lolos sampai sini. Senter aku sampai sini. Senter aku udah di samping sini nih. Ih, gini, coba gini. Tinggal ada cincinnya aja. Bercanda saya. Ada tanda. Itu kena mic ya? Itu sempet jadi ke tangan aku. Enggak, iya ini kena mic. Licin, kasihan dia. Ayo, go. Tanda lahir atau pakai pentok mic? Center ini. Center. Kebentuk center. Ih, kamu nyalahin kafe ini ya. Ih, bukan. Ini center beneran nih, center lampu. Center lampunya. Kamu nyalahin RKG. Zia. Kan RKG pakai center-centeran kan kita. Kan saya M berapa sih itu? Namida. Bukan Namida, JKT Sanjo. Oh, JKT Sanjo. M14 Encore. M1 Encore. Centernya pakai S, bukan center C, center. Pakai X center. Pakai Z center. Pakai S ya center. Hancur. Center. Hancur. Center, kirain center, iya center. Pokoknya kalau saya di backstage ya mau RKJ mau center tuh ngantri udah paling panjang sih. Iya center ya center. Terus kayak semuanya pada ngantri ngambil center. Kayak yang cepet ganti bajunya dapat center. Iya. Terus kayak dapat center, dapat nomor satu kan. Soalnya makainya agak susah gitu tau sebenarnya. Arigato. Ya kan pakai centernya tuh nggak bisa dipakai sendiri, harus dipakein orang. Bisa sih. Cuman susah tau. Aku bisa. Oh itu ya. Sama. Cuman jadinya di sini. Kalau di sini, kalau pakai di sini, itu lebih gampang kepentok. Tapi biasanya aku pakai di sini. Aku selalu pakai di sini pas udah perform jadi di sini. Iya, aku juga selalu gitu kok. Aku pakai di sini, tapi pernah lolos sampai sini. Tapi kayak pas GR gak sih ada yang melempar senternya, ada yang lepas soalnya dari tangan. Siapa? Tahu.
Pokoknya ada yang lagi gini itu benar-benar sebenarnya lepas, serem banget sih. Aku pegang sih, aku selalu pegang. Kayak misalnya, emang bisa dipegang? Bisa, kan misalnya dia lolos ini sampai sini. Oh, kalau kainnya sampai sini kan. Kalau kainnya sampai sini berarti pegangnya ini. Aku pernah waktu itu longgar banget. Jadi setiap gerakan kayak gini ini tuh jeduk jeduk ke tulang aku sini. Aku pengen cerita waktu pas JKT saja aku pernah nginjek kaki di. Eh, kemana aku juga nginjek kaki di. Kan kayak kaget ini gini-gini bukan sih, terus aku meragain tiba-tiba aku keringet, aku langsung kayak sorry. Besoknya kaget ini nginjek aku kayak oh my god, kita harus jadi member JKT. Terus kayak kaget ini nggak apa-apa sekali-sekali gantian. Iya gitu. Cuma kaget ini juga bilang gitu, nggak apa-apa sekali-sekali ya gitu. Tapi kayak aku nginjek kaget ini, aku langsung jongkok. Kalau aku langsung kayak kalau kamu kaget ini, kalau kamu minta maaf kan, aku lagi perform, aku jadi kayak oh no. Terus sepanjang lagu aku kayak panik gitu. Kalau aku pernah pas perform kan rambut Kak Siska panjang banget ya. Terus Kak Siska tuh blokinya sebelah aku, JKT Sanjo lagi kayak gini-gini. Terus rambutnya tuh masuk ke dalam sini aku . Jadi selama JKT Sanjo rambutnya di sini aku. Kayak gini rambutnya. Rambutnya Kak Siska kayak gini di tangan aku. Kalau aku pernahnya waktu pas Kak Jusha waktu pas flight Timti kan ada kan yang gini gerakan ini, terus muter kan, Cevio kan di depan aku, terus rambutnya panjang, terus dia tuh sering banget kayak gitu, kayak aduh gitu, terus aku kayak yang mana sih, apa sih namanya, saat mentari bukan yang baik dua kibis yang masih kosong kan melewati pas gini gitu. Iya. Terus yang apa sih, suka sekali kan awalnya kayak nana ini, iya nana sering kena tau masih. Sorry. Kocak sih. Kayak banyak banget yang kompleks sama rambut aku. Terus iya kasih kayaknya pernah kena rambut kasih kita juga deh. Rambut siapa ya waktu itu ya? Aku lupa. Kemarin juga pas aku lagi JR kan lagu Cinderella kan sini aku sih ini Cisani, kata rambut aku kena Cisani. Terus kan aku bilang kan, hari ini aku mau dikerja satu, maaf ya kalau ada yang kena rambut aku. Terus kata Cisani, ya kemarin aku kena. Terus aku kayak, sorry. I'm sorry. Kita harus. I'm sorry. Karena bloknya deket banget. Lupa. Apalagi Virgin Love bloknya deket banget. Jadi aku takut nabok semua orang pakai rambut. Jujur ya, SG sama RKJ itu kadang pressure banget tau buat aku. Karena blocking aku tuh deketan kalau di RKJ tuh deketnya sama Cisani sama Kak Feni kayak kemarin. Terus kalau di SG deketnya sama Cisani sama Cigre. Terus kayak pressure banget ya Tuhan. Aku berada di tengah-tengah mereka. Apalagi Fushidara nyanyinya bertiga kan sama mereka berdua. Terus kayak bagus dong justru. Iya sih, tapi kan botakin aja Ci. Nanti kan katanya Cevio mau itu guys. Apa mau, nih? Mau apa sih namanya? Apa? Mau cepak. Enak banget sih. Enak banget sih udah kayak gini. Terima kasih Disco Light-nya. Guys, kalau tiba-tiba Cevio potong rambut gimana guys? Dan kaget ya guys. Nanti Cevio mau potong rambut itu ke Sedora. Gini. Terus poninya yang gini tau gak sih? Enggak, jangan gitu. Sama. Di sini. Di atas sini ya. Gini, ini ceritanya kalau Cevio rambutnya pendek. Masih panjang. Enggak bisa. Sampai lepas sih, kuncirin lagi sih asli. Enggak bisa wae di sini nya aja wae. Enggak bisa. Aku biasanya kalau tiba-tiba aku potong rambut gimana guys? Kalau aku potong poni kayak gini guys. Kalau Cevio potong rambut gimana guys? Kalau tiba-tiba semuanya nggak sih? Di sketsa dulu. Vio ini potong rambut kayak Enha. Enha tuh semuanya sih? Enha awal masuk. Awal masuk. Rika atau JKT kali. Kayak Viana. Nggak boleh aku sama mami aku. Kenapa? Mami aku gak suka anak rambut pendek. Yuk potong sebaru. Makanya Fiona mau potong rambut pendek gak boleh lagi. Aku bahkan mau potong rambut dari segini aja. Jangan. Aku mau potong rambut dari segini gak boleh. Gimana mau potong bondol. Iya sih.
dia belum boleh. Kan di sini juga tergantung atasan. Kalau kalau disuruh potong ya potong, kalau kita mau potong harus di ACC dulu. Di ACC harus di confirm, harus di setujui. Gak boleh pernah potong. Ini tidak boleh mengatur-ngatur. Apakah kamu jawabnya? Freya Nashifa Alveria Santri. Santri, kamu santri. Gimana, gimana kalau kita SNM? Gimana kalau kita SNM rambutnya warna pink? Biar ngejreng. Biar pinky banget sih. Kayak kapan kah nggak sih keren? Bontoro ikusa. Coba dicat rambut. Coba dicat rambutnya. Kayaknya kalau di sini tuh nggak apa-apa deh. Pas kita ke sekolah aja sih kayak. Aku pernah tahu dicat rambut. Hah? Aku dulu pernah. Iya. Ya sebenarnya masuk di JKT coklat. Terus kayak kayak anak ala itu, aku menyesal. Nah sekarang udah hilang. Maksudnya udah tumbuh gitu loh, udah dipotong. Aku gak pernah cat rambut. Aku gak kebayang sih, tapi, aku takut nanti aku kayak. Tapi aku gak di bleach sih, jadi kayak warnanya gitu keluar. Cuma kalau kena cahaya itu jadinya coklat, tau gak sih kayak anak alay gitu. Sumpah, aku rambutnya coklat gara-gara dulu sering main matahari. Jadi kayak, maaf deh kalau aku terlihat seperti anak alay. Aku kok kena cahaya banget, kayak kena cahaya matahari ini coklat gak guys. Tapi kayak semua orang kalau dibanding sama kamu tuh, kalau dibanding sama yang lain tuh aku lebih coklat. Tapi Ola lebih pirang lagi, dia bagus. Iya bagus kalau Ola. Main matahari. Maksudnya main di bawah matahari gitu. Kalau main di bawah matahari kan kayak sering mateng rambutnya. Orang kasih dulu dong. Si. Pada masyar yang di bawah matahari. Dia gak tahu guys. Si anak matahari ya pulang rumah bau matahari. Keluar-keluar wangi bedak, pulang-pulang bau matahari. Bau matahari paling aneh sumpah, itu bau apa sih sebenarnya? Bau matahari? Emang ya serius. Eh kita belum pernah nyium matahari sih. Mau coba matahari. Bau ramayana. Bau matahari. Marayana. Mirip bau kelabang. Kelabang gimana bau? Cepet bener weh. Cium matahari. Kalian udah makan malam? Belum. Ngapain makan? Ntar puas. Ntar sahur. Aku udah makan sih tadi. Bau kelabang ya, bau kelabang. Kita gak pernah nyium kelabang. Iya, aku bantong loh kelabang. Bau yang paling kamu gak suka apa? Bau... apa ya? Aku paling gak suka bau bangkai cicak. Siapa yang suka bau bangkai cicak? Emang bangkai cicak ada wanginya? Aku bahkan bayangin aja mual. Aku masih bisa ngebayangin baunya, sumpah. Tahu gak sih semut kecil-kecil warna hitam yang kalau dibunuh bau banget? Iya. Itu juga gak enak kalau baunya. Ih, sumpah. Kayaknya kalau namanya bau yang gak ada yang suka gak sih? Tapi kadang kita ngomong bau itu sebagai wangi. Kalau wangi bau yang paling kamu suka apa? Aku suka wangi... wangi kamu. Cium aku. Aku paling suka wangi. Kita freak banget jujur. Wangi jasmine tea gitu. Wangi jasmine. Aku suka wangi kayak vanilla gitu sih. Wangi bensin suka enggak? Dulu aku suka, sekarang enggak suka. Aku suka tapi mual loh. Enggak suka sih, kayak biasa aja. Dulu aku suka, sekarang enggak suka. Aku suka bau hujan. Itu enak. Bau ini enggak sih ruangan baru dicat? Enggak suka, itu terlalu. Aku pernah enggak mau masuk kelas gara-gara lagi seni budaya lagi, emang Freya versus seni budaya deh kayaknya. Terus pakai lem apa sih yang itu, lem yang kuning itu? Hah? Bukan, yang lem itu warna kuning itu cairannya. Oh lem, oh tau ya, yang itu ya, namanya juga lem mas deh. Iya. So, aku gak mau masuk ke kelas karena aku mual. Yang kaleng kan? Iya,
Sumpah itu gak kuat banget. Aku bahkan gak mau ngerjain tugas aku. Bukannya enak ya wanginya? Ih! Pusing tau. Tapi emang pusing sih banget. Itu pusing banget, sumpah. Tapi maksudnya kayak gak separah. Kayak thinner juga. Bahkan teman-teman aku ngerjain tugasnya sampai gak nafas. Kayak terus mereka tahan nafas. Itu kalau misalnya udah selesai mereka gak kuat, mereka keluar. Gak enak banget. Tapi emang kalau kelamaan gak enak sih. Kayak ini aku juga suka bau gudang. Bau debu bukan bau debu sih, mesti kayak apa sih, tau gak sih ruangan kosong yang tempatnya barang doang terus udah lama gak dibuka terus aku suka ada baunya. Kalian pernah gak sih kalau misalnya ke freezer es krim? Freezer es krim wangi udaranya enak banget tuh. Wangi apa ya namanya? Aku gak tahu kenapa, tapi aku biasanya kalau misalnya walaupun gak beli es krim aku tetap buka buat nyium. Bahkan aku sering di rumah buka freezer cuma buat nyiumin wangi. Iya, wangi itu enak. Kenapa ya? Apa ya? Enak banget jujur. Itu wangi apa sih? Kayak aku suka. Tapi enakan yang di minimarket, supermarket gitu sih. Enggak sih, aku enakan di rumah. Sumpah supermarket enak banget kayak biasanya. Enggak, es enakan krim di rumah, weh. Biasanya es krim kalau misalnya kalo di tempat ikan kamu pingsan. Kalau di rumah tuh kamu bisa lama kok hidung. Kalau misalnya di Martin harus. Tapi nggak terlalu kecium. Deketin hidungnya. Wangi biang es. Biang es aja wangi. Aku pengen wangi seperti biang es. Ada nggak sih parfum biang es? Tadi aku baru bilang di showroom kalau misalnya ada parfum wangi mie goreng aku pengen beli. Karena wangi mie goreng enak banget nih. Kayaknya ada deh. Dia dulu pernah ada deh. Pengharum ruangan wangi minyak goreng atau lilin. Bukan minyak goreng, lilin, mie goreng. Minyak goreng. Lilin aromaterapi di wangi mie goreng. Gak usah gak sih? Gak sih? Wangi spiritus. Wangi spiritus aneh deh. Aku paling gak suka wangi parfum yang wah, ter the best. Wangi duit. Wangi bakteri itu sebenarnya yang paling gitu. Tapi wangi duit enak banget, kayak wangi kertas gitu ya. Wangi duit aneh banget. Nubes. Uang mesti kayak kotor juga gak sih? Iya, jangan yang kotor yang baru keluar. Baru gajian. Apa namanya? Wangi yang paling kamu gak suka apa? Wangi parfum. Lem. Wangi parfum. Oh, parfum. Parfum aku gak terlalu suka yang wanginya terlalu dewasa gitu ya. Aku malah suka yang dewasa. Aku suka sih dulu pakai dewasa. Biasanya aku kan parfumnya bareng sama mama aku kan. Tapi aku ngerasa makin kesini kok aku kayaknya tua banget. Mana aku kalau ke teater biasanya cuma pakai kaos doang kan. Aku tidak terlihat seperti dewasa gitu loh. Aku gak suka wangi ini tau, wangi yang manis-manis kayak vanila. Wangi perempuan. Aku sukanya wangi vanila, wangi aku buah. Enak banget tau, enak banget. Sumpah kayak ini juga guys, apa sih wangi mobil, aku gak suka. Aku suka wangi mobil yang di showroom. Maksudnya bukan di sini, maksudnya kayak bukan wangi mobil showroom. Biasanya kayak kalau di mall kan ada mobil-mobil gitu kan. Kayak kalau masuk tuh kayak enak gitu. Aku suka wangi yang kayak fresh, yang kayak lavender. Guys, ini random tapi dream date kalian di mana guys? Gitu ya, aku tuh suka menghayal aku berkencan dengan Kageyama di festival musim panas kayak. Kembang terus nanti Oikawa menyanyikan lagu Boku no Uchiha Hanabi. Jangan harap. Oh, atau Kenmas aja. Baru langsung Tanaka. Kenapa? Cahaya indah. Oh, aroma kan. Itu hanya masa lalu sesaat. Sedih banget sih lagu itu. Kembang. Kalau aku banyak tau dream date aku banyak tau tempatnya. Tapi aku membayangkan ini dengan Kageyama. Pas dulu aku mikirnya kayak. Tapi pas di itu aku mikirin sama Oikawa juga sih. Kalau aku gak mikirin siapa-siapa sih, kayak di otakku tuh kayak sama orang cuma mukanya blur. Kayak gitu. Bisa gak sih ngebengin orang kayak gitu? Kayak sama orang tapi mukanya blur. Ya jangan. Kita cuma berdua di sini di kamar mandi. Maksudnya kayak kalau misalnya aku ya di bawah jembatan layang saat kereta lewat. Kalau aku dulu mikirnya pengen ke ini, taman bermain, kayak misalnya kayak amusement park. Iya. Itu seru banget ya sih. Tapi yang udah kosong. Yang gak nyala dong mainannya. Kayak horror gitu. Jadi kalian bukan itu. Tapi kalau semakin sekarang aku kayaknya pengennya kayak late night drive gitu deh. Seru banget. Pembatas pergantian hari cinta.
Bukan. Malam ketika tidak bisa. Soalnya kalau misalnya di mobil berdua gitu kan kayak bisa ngomong mental gak sih? Kita sering curhat-curhatan gak sih kalau pulang bareng? Iya, malah kayak seru gitu. Apa kalau misalnya macet pasti seru. Kayak kalau misalnya kita pariwisata aja maunya macet gak sih kalau saya pas pulang? Kayak maunya sama teman-teman. Iya, sumpah ya. Sumpah kalau misalnya di bus sama teman-teman tuh kayak seru banget tuh, eh. Di pintu ada staff ya. Bukan. Itu bayangan shower, guys. Iya, ini kamar mandi, guys. Kalau misalnya dream date kedua kamu kemana? Emang aku udah ngomong pertama, oh iya, festival musim panas bersama Kageyama ya? Bersama Kageyama, maksudnya disebut bersama Kageyamanya, ngesan. Terus kayak... Langsung halu nih, disini tuh sama. Kalau misalnya di kartun tuh disini tuh ada awan-awannya nih. Oh, bookstore date with Sugawara. Sugawara. Kenapa sih cowok aku diambil semua? Cowok kamu, Kak Giyama, kan cowok aku. Ih, maza. Gue sekalian. Kalau aku... aku pengen piknik. Piknik tapi di sakura-sakura gitu. Oh iya. Kayak, ya di Jepang lah. Iya, di Jepang. Makanya kita paling benar memilihnya anime. Iya. Daripada mereka. Oh, kalau kan di Jepang ya. Jadi aku pengen carinya tuh yang nuansa Jepang gitu. Terus aku mau ke mana ya? Aku mau ke museum. Ya. Sama Hinata. Semua ambil semua. Kalau kalian dream date-nya kemana, guys? Akuarium. Ah. Ya sih seru juga sih. Sama kebun binatang. Iya, aku mau bilang itu tadi. Aku mau ke kebun binatang juga sama siapa ya? Tapi kok kebun binatang kadang-kadang kayak bisa bau gitu loh, bau hewan. Tapi seru ya. Kan enggak lucu kalau misalnya lagi romantis-romantis tiba-tiba gajah lewat terus bau. kayak seru gitu. Kayak enggak seru gitu. Enggak seru. Enggak apa-apa kan sama tanah. Aku tuh paling enggak ngerti sama orang yang pacaran tapi nonton tau nonton bioskop, kenapa ya? Emang kenapa? Kalau misalnya mereka gak tau sih, gak pernah pacaran. Same. Nah, maksudnya kayak kalau kalian pacaran kan berarti kan mau menghabiskan waktu berdua. Kalau nonton kan kalian sendiri-sendiri gitu. Maksudnya kayak nonton film gak ngobrol. Ya masa matanya sharing? Ya gitu. Maksudnya kayak ya kan dia pakai waktunya buat ngobrol daripada nonton, ya gak sih, guys? Konferensi meja bundar. Kalau misal mendingan Netflix gak sih? Netflix and chill. Kalau misalnya di bioskop, apalagi kalau misalnya sekarang orang pacaran social distancing beda satu bangku. Itu awkward banget, sumpah. Pasti aneh banget, aku gak bayangin. Makanya sharing kan? Ngobrolnya telepati. Merek apa? Netflix. Emang gak mau ngomong Netflix? Dia ngomong lagi, dia ngomong Netflix, tapi aku gak ngomong sih. Dia bilang ke depan Netflix and chill. Artinya beda, apa sih maksudnya? Gak tau. Atau Netflix and chill artinya apa? artinya apa? Aku gak tau jujur. Gak tau, Simpi. Aku pikir tuh Netflix and chill tuh artinya kayak nonton Netflix kita terus kita bersantai gitu loh. Kan chill. Iya kan chill. Nah, apa sih sumpah aku baru tahu jujur selama 19 tahun. Apa sih, guys? Jangan jatuhnya. Oke, mari kita lupakan saja. Abisnya aku cari ya. Aku penasaran guys. Selama ini semua orang ngomong kayak gitu. Oh nggak apa-apa, ini pelajaran ya, yeah. Pelajaran kita nggak boleh ngomong itu sembarangan. Berarti terima kasih warga show. Terima kasih Sharish. Jadi tadi ngomongin apa? Aku tidak tahu sih. Ih, tapi kita mau ngomongin yang lain, mereka komennya masih yang lama gitu. Kalian tim bubur diaduk atau nggak diaduk? Aku diaduk sih. Aku diaduk setengah, nggak diaduk setengah. Iya, aneh banget.
Aku kayak satu-satunya populasi di bumi gak sih? Weh, weh, weh. Emang separah itu delay. Kan, guys? Iya, delay. Hoodie atau sweater? Hoodie. Kadang hoodie atau topinya guys, lucu banget. Disedot. minum makan bubur. Digenggam gak sih? Pakai tangan gak sih? Jadi digenggam, disedot, diseruput. Gua naksir tukang bubur. What a love life. What a love story, kenapa love life? Love life mah? Anime. Aduh, pusing ya. Ayo kita halo lagi dong, ngomongin apa ya? Apa sih? Apa lagi ya? Enggak sih, paling benar kalau misalnya date-nya ke tempat wisata gitu sama tanah, karena dia bisa nyetir, enggak tahu sih kakaknya kan bisa nyetir. menghalu. Terus mau ih gila sih, aku tuh susah tau pilihnya. Kayaknya kita terlalu banyak baca, kita terlalu banyak baca fanfiction enggak sih? Aku enggak pernah baca. Kalau kisah cinta di fanfiction tuh kayak selalu menyenangkan gitu. Aku tidak pernah baca fanfiction. Serius, demi apa sih? Ih, gak seru banget hidupnya. Ya, aku tahu pernah ada yang nge-tag aku. Terus kayak nge-SS-in fanfiction. Adi bikin fanfiction JKT. Oh ya, ada juga yang bikin fanfiction. Kocak banget, Adi bikin fanfiction aku sama Yori, guys. Ada aku sama Aras juga. Tapi aku gak baca sih, karena aku gak tahu isinya apa. Aku merindu akan bertanya lagi. Terlalu banyak sendiri, lu. Maaf ya. Mari kita coba. Emang anak ini tidak ada pengalamannya. Dan dibaca nanti kaget. Emang kenapa? Aku nggak pernah baca sih, tapi ada aku, yang aku, kayak aku nggak bisa nggak bayangin sih baca FF ada nama aku gitu. Aneh. Tapi kayak kamu, aneh gitu. Aku pernah baca di kayak novel online gitu. Iya. Terus ada judulnya Freya. Terus kayak dia rilis kan jadi buku. Terus kayak ya jadi novel. Ya Allah, semoga ntar kalau dijadiin film aku yang lainnya. Lucu banget. Aku dulu author fanfiction tau. Oh iya. Tapi enggak lanjut karena aku males. Karena dulu tuh aku suka kayak halu gitu kan. Jadi aku kayak menjadikan halu. Aku juga dulu sering cerita gitu. Nulis novel gitu. Tapi belum selesai. Belum selesai tuh aku kayak HP-nya hilang. Karena aku nulisnya di terus kayak di sinopsis HP ada gitu. Di sinopsisnya ada quotes-nya kayak gini. Jangan ntar kalian nemu. Apa udah aku private ya? Kayak gak bakal nemu juga sih. Kayak cerita tuh kayak gini. Arigato. Ceritanya kayak sahabat kecil berdua. Terus mereka kita kepisah cuma si pas masih kecil tuh kayak cowoknya janjiin kayak aku akan menikahimu nanti saat dewasa. Ya ampun. Tapi tiba-tiba pas ragu-raguan. Terus tiba-tiba pas lagi SMP mereka berpisah nggak tahu kemana. Terus tiba-tiba pas SMA satu sekolah. Kalau aku pernah tapi bikinnya nggak ingat apa-apa gitu loh. Kalau aku pernah bikinnya jadi ada satu perempuan. Tapi dia tuh nggak tahu kalau ternyata dia punya saudara kembar. Tapi saudara kembarnya tuh kayak meninggal dalam kandungan gitu loh. Jadi kayak si cewek ini hidup dihantui oleh saudara kembarnya gitu. Tapi aku belum selesai waktu itu nulisnya. Aku juga pernah aku bikin. Aku baru nulis sedikit. Aku baru nulis bab 1. Aku pernah mau bikin juga FF tentang kayak jadi ini cewek kayak no life banget lah kayak nggak punya kisah cinta terus kayak ya udah hidupnya biasa-biasa aja gitu. Tapi dia pintar terus tiba-tiba dia kedatangan tetangga baru yang cakep gitu loh gitu, cowok gitu. Tapi gue gak lanjutin karena aku gak ada lagi. Cerita Freya mirip Fontana. Oh iya, aku gak tahu guys, sumpah itu tiba-tiba aja aku lagi entah aku lagi mandi, entah aku lagi bengong, tiba-tiba kayak kepikiran aja gitu begitu. Ya udah. Cerita diri sendiri.
Tapi aku gak bahkan pernah aku upload. Aku bahkan gak kenal tetanggaku. Kamu kayaknya punya temen cowok juga ya? Enggak, temenku cewek semua. Aku punya temen cowok, aku bahkan ngomong. Aku semenjak SMP jarang tau punya temen. Dulu aku ya, waktu SD itu dari 10 orang temen aku, 10 orang cowok. Maksudnya kayak rame kan, banyak gitu. Tapi aku lebih banyak temen-temen cowok. Gak tau ya, mungkin emang agak selain tipis. Lebih seru ya, lebih iya tau, kadang mereka juga ya, kayak curhat-curhat ke aku gitu. Misalnya aku tuh jadi perantara gitu, kayak misalnya teman aku yang suka sama si cewek ini, terus kayak ya, aku juga sahabatnya dia gitu. Ya, aku juga selalu jadi perantara tuh, aku jadi perantaranya gitu. Terus kalau misalnya jadi nih aku perantara antara temanku yang cewek ini sama cowok ini, terus mereka udah bersama, kalau misalnya mereka berantem dua-dua ceritanya ke aku, jadi aku kayak urusi masalahnya sendiri. Iya kan sih, aku nggak tahu harus ngapain lah ya, masalahnya tuh kayak aku kan tidak berpengalaman juga kan, jadi kayak aku nggak tahu aku harus jawab apa. Entah kalau aku jawab yang ini kesannya membelain yang ini, jawab yang ini kesannya membelain yang ini, jadi aku kayak aku sih bisa ngasih kalian selesain sendiri kan, aku sudah membantu kalian bersama ya. Sebel, kocak banget sih itu. Sebel. Terus kayak aku tuh dulu pernah punya sahabat cowok itu biayaan banget sih, kayak banyak tingkah gitu loh, kayak orangnya tuh berisik nggak mau diem gitu kan. Terus suka sama cewek di kelas aku, enggak bukan di kelas aku, pokoknya tapi sahabat aku juga. Tapi dia tuh si cewek ini tuh kayak pendiam, kalem gitu. Kan susah ya? Iya sama. Terus kayak juga ternyata aku menemukan kesamaan di antara mereka berdua. Terus akhirnya mereka jadi dekat gitu, kayak jadi dekat banget gitu kan. Terus kayak proud. Iya. Ya kita keren banget gak sih? Keren banget gak sih? Kita kayak pemas satu cinta. Asik. Nanti kita teman kita harus menyatukan kita dengan KG Yamada Naito. Agak susah ya, tugasnya agak susah ya. Agak susah ya. Mulai mengarang bebas. Ini bukan mengarang bebas, ini emang cerita asli guys. Kalau yang ini mah kocak deh. Cupid itu jadi Cupid tau. Kita yang menyatukan orang-orang. Cupid. Siapa yang mau diinin? Apa siapa kalian, siapa tahu ada orang yang kalian suka nanti kita pengen ship gitu, pengen disatuin, boleh hubungi nomor di bawah ini. Kita adalah Cupid terpercaya ya. Ayo guys, katanya di showroomnya Kak Cika ada yang ngejodoh-jodohin sama sesama penontonnya. Iya, showroom Kak Cika tuh showroom siapa gitu, apa sih bukan showroom ya, antri cie. Lucu banget sih kadang-kadang tuh kalau ngeliat temen-temen yang lagi suka sama Fabiano temennya sama sendiri. Eric. Hei, enggak tau ya, mereka sama-sama cowok. Hei? Astaga kak, maaf ya kak. Aku suka cewek namanya Fioni. Wah, wah. Astaga, aku gak tau sebenernya siapa. Kajinan Biro Jodoh. Tuh kata kak Eric, woy itu katanya. Orangnya jateng woy. Sebenernya sih, oh sebenernya kajinan. Kocok. Randy sama Zul, kenapa sih guys? Tapi apa ya? Ini siapa lagi nih? Wah kata. Siapa lagi yang mau dijodohin? Open. Siapa lagi yang mau dijodohin? Freya dan Fioni selamat berpuasa. Selamat berpuasa Cevi. Ini dua Cupid open biro jodoh. Biro jodoh. Biro apa sih biru? Blue. Siapa yang mau dijodohin lagi? Kak Erik jodohnya Kak Gimonshin. Kita sebut namanya ya. Ini sama ini gitu. Ntar kalian kenalan ya guys. Iya iya iya. Tapi cari namanya. Itu tapi namanya tapi Kadip sama Kak Ari kata ceweknya. Parah banget. Kita cari yang benar dong. Maaf ya kak, maaf ya kak, benar dong. Maaf ya kak, kocak deh. Ada yang mau sama Fiana? Gak boleh, Fiana not nggak bisa. Not available. Not available. Bambang sama Suroso. Kenapa? Ini namanya Waro Jalur Perjodohan. Oh ini. Nisrina sama Akbar kenalan ya. Yeay, seru banget. Takut nih nanti udah yang punya pacar.
Kita main asal jodoh-jodohin aja. Ini namanya, ini namanya bukan kan ada kan yang katanya ini, ada tahu fans aku yang putus sama ceweknya gara-gara ceweknya cemburu sama aku. Ini namanya bukan cemburu karena sama kita karena kita jodohin sama yang lain. Cie. Aduh, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Tansu sama adiknya Kak Vivi. Tansu. Kak Tansu sama Kak Abai. Abai itu siapa? Adiknya Kak Vivi. Bukan, ini Kak Abai. Oh. Kak Abai siapa? Kocak banget ya, Kak. Jabik sama Uma. Apa sih itu kocak? Kak Uma nonton, weh. Takut. Aku sama Adil. Randy sama siapa, weh? Kak Randy sama... Sama... Kak Randy sama... Aku cewek, Safira. Ayo kita cari, kita gak cari ada. Kak Safira sama Kak Randy, siapa ya? Kak Randy sama Kak Tomat. Kak Safira sama siapa, guys? Kak Safira sama siapa, guys? Sama Kak... Kak Akirusan. Kok Kak Akirusan? Bisa yang bener, Kak? Eh, tapi Kak Tomatnya nggak ada, weh. Oh iya. Sama Kak Tomat. Kak Safira sama Owen. Babe sama Kakak Kak Freya dan Vini, salam dari Klaten. Salam juga. Aku lebih baik jomblo. Tomat kayak om-om takut. Ini jadi ada ajang cari jodoh. Take me out. Take me out. Take me out. Boleh. Take me out. Dikasih disco lagi. Terima kasih Kak Vicky. Terima kasih. Kak Vicky sama siapa nih Kak Vicky? Kak Vicky sama... Kak... Siapa dia yang ada di sini? Kayak sama Vianney. Sama Vianney. Kak Vicky sama... Coba, beneran weh. Lihat Kak Nisrina, Akbar kenalan yuk. Cie. Cie. Undangannya jangan lupa ya, Kak. Ini kita mengganggu gak sih? Enggak, yeay. Tunggu tadi Kak Vicky belum, Kak Vicky sama... Apa kata Kak Vicky? Darmalia. Kak Darmalia. Cie, cie katanya. Cie, ayo guys, cie. Seru banget sih, aku takut, ah takut, ih. Gak apa-apa ya, Bang. Gak apa-apa gak sih, aku takut. Kasihan kakaknya, kakaknya gak mau. Ditunggu from this studio. Guys, kasih tahu dulu yang jomblo siapa. Nih, Pe, kita... ada yang mau kenalan gak? Oh, Kak Vicky sama Kak Sakti, OC-nya cuma satu sumpah ini. Kak, oh, katanya. Sama Kak Sakti? Iya, Pi. Kan ada yang mau kenalan gak tuh, sekalian tuh. Apa sih ini kita podcast? Aku 5 tahun menjomblo, katanya. Wow, selamat. Sama. Bentar lagi 6 tahun. Udah mau anniversary 6 tahun. Aku jomblo 18 tahun. Kamu umur 18 tahun. Aku juga jomblo 19 tahun. Kamu jangan mengeluh. Aku cewek berapa? Jomblo. Siapa nih? Siapa nih? Ca ca kaca sama ini kocak banget sih asli. Capek banget. Aduh, kepala aku sampai pusing dulu. 21 tahun menjomblo cuma bisa diam gitu. Gak apa-apa. Akan ada waktunya. Cailah. Cailah. Udah 3 tahun gak pernah deketin cewek. Oh, kalian jadi curhat ya guys di sini, gak apa-apa. Gak apa-apa, bagus. Coba kan konsultasi kepada Cupid ini. Terus kita kayak kita apa-apa. Kita yang kayak so tau aja gitu. Iya, kita kayak so tau aja gitu. Pokoknya kita sambil browsing gitu kan. Iya, kayak apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi seperti ini. Baru putus Januari kemarin. Jangan sedih-sedih ya, yang sedih-sedih. Apa sih? Berakhir di Januari. Aku jomblo tapi direbutin banyak cewek. Asik. Wow. Boleh, hancur. Hancur. Pacar aku ada 33, wow. Jodoh di tangan Pion. Jodoh di tangan Pion. Kita harus bikin gak sih? Suka sama guru. Teacher, teacher, why? Makin apa sih? Guru. Di depan, di depan. Tunjukkan pesona kamu. Yang kita disco di UKS. Oh. Suka sama guru tuh paling kayak susah gak sih? Kayak berserah aja lah. Beneran suka sama guru. Berserah aja, apa kalau gurunya udah berkeluarga? Seperti tidak pernah suka
sobat hancur. Hancur. Hancur coy ya. Harus harus gitu hidungnya Cev ya. Hancur. Why? Why? Di depan, depan orang lain ke guruku. Tapi kalau berdua itu tadi kakaknya namanya, kakaknya cewek tahu. Jangan, dia masih 15 ya. Tahun tahu. Kasihan. Kasihan. Kamu adik aku. Kamu teman aku, kita friend, kita semua. Guru TK aku cantik banget nih. Iya, sama guru TK aku juga ada yang cantik banget. Aku lupa mau kata guru TK. Guru Inggris biasa cantik. Guru Inggris biasa cantik. Aku guru matrikulasi cantik. Guru pelajaran tambahan. Tapi guru aku emang cantik-cantik sih. Jujur. To be honest, cantik-cantik banget. Guru bahasa Indonesia aku cantik, guru. Guru matematika aku juga cantik. Guru matematika aku cantik. Pernah ada gak? Aku suka sama orangnya, tapi orang. Aku suka sama orang, tapi orangnya gak suka aku. Langit biru, cinta searah. Gimana kalau saya kalian curhat terus nanti kita menemukan lagu JKT yang tepat? Iya, coba ya. Seru gak sih? Iya, coba ya. Ih, kita kayak apaan banget sih, kocak deh. Aku katanya. Pak guruku juga cantik, gimana ya? Guru Inggris gue cowok masa cantik. Pernah gak ada guru yang ganteng? Aku melihat guru seperti guru, tidak melihat ganteng atau tidak, sumpah. Iya sih. Suka sama temen. Apa ya, suka sama temen ya? Suka sama temennya tapi pisah apa enggak? Oh, aku tahu. Hanyat. Maafkan samaan, menyilakan siapa tak pajam menjadi sempurna. Bukannya gak sih? Ya matiku ingin. Jangan, hanya enggak, kalau itu kan dia gak tahu. Bukan hanya teman saja itu, dia mikirnya. Oh iya. Dari kitanya mikir. Berarti kok mereka mungkin temenan aja kali ya gitu. Kok suka sama teman banyak gak sih? Kayak lagu JKT itu tentang kayak suka maafkan sama orang gitu. Maafkan samaan, menyilakan siapa tak pajam. Bahkan kayak lagu apa ya? Semua lagu cinta JKT tentang suka sama teman gak sih? Cinta searah sih. Kok gak cinta searah, itu jadi. Dalam hatiku ingin menyentuhmu, namun tak bisa menepaskan cinta. Maafkan samaan, cinta ini meskipun hanya teman terasa sedih. Hanya angin laut yang secetari dulu. Oh, Futari Nori. Oh iya. Lagi guys, aku LDR, aku di sini, dianya dipelukan orang. Oh itu berarti kamu cukup menemani saja. Sampingku menjadi orang terdekat. Oh, walau ku tahu sekarang kamu kamu pacarnya dia. Beda agama apa ya? Kayak gak ada gak sih? Gak ada, yang paling mirip Kinji Renata Futari. Iya, beda, tapi itu sama, bukan beda. Ku mohon maafkanlah cinta kita ini yang tak terkabul. Sembunyi kan dalam hatiku. Jikalau dahulu aku tidak terlahir seperti ini, tak akan pernah berpisah. Harus banget apa kantong itu? Itu kayaknya knalpotnya ada api. Cinta tertolak. Apa ya cinta tertolak? Kayaknya harus. Oh, atau bukan apa ya? Enggak ada, adanya tuh yang gak tersampaikan ya biasanya. Adanya masih. Itu aku suka kamu ditolak juga tidak apa-apa. Aku tersembunyikan perasaanku yang sebenarnya. Aduh, aku tuh lagi batuk guys. Ya tadi kayak keselak mulu. Cinta kita mengapa beda dimensinya? Sudut pandang idol apa ini? Anas girl. Frame hidup sama adik aku, jadi kangen sama adik aku Jakarta. Pacar aku udah di alam sana. Pacar aku turut berduka ya kak. Aku deketin gebetan 2 tahun, ditinggal pacaran. Kayaknya tuh ada deh yang kayak gitu. Ada, apa ya? Emang ada apa itu?
bisa nginget itu lagi tidur. Iya weh. LDR beda keyakinan, aku yakin dia enggak. Susah ya itu. Pernah cocok bareng Fiona Oshibi atau Moshibi? Shock! Shock! Two years later. Tapi itu ceweknya justru yang apa sih, sudut pandang orang pertamanya yang udah punya pasangan ya. Kalau 2 years later tuh, 2 years later tuh ini enggak sih, sudut pandang orang pertamanya yang udah punya pasangan beda-beda, tapi beda-beda. diajak ketemuan lagi sama mantannya. 2 years later tuh pernah enggak gempa nih ya? Enggak, tadi aku gini. Oh, pernah enggak ngalamin lirik lagu JKT yang bisa kamu relate? Enggak. Aku tidak mengerti sebenarnya untuk apa ku hidup. Aduh, hancur. Apa ya? Emang kamu pernah apa? Pernah gak ya? Kayaknya aku gak pernah dia. Banyak gak sih? Kalian pernah gak guys? Kayak relate kan, sama lagu JKT itu kayak tentang kegiatan sehari-hari gitu ya. Lagu JKT itu tentang cinta. Terus aku kayak, aku cintanya sama karakter dua dimensi. Lalu aku harus gimana? Kayak, tapi gak semua tentang kita ya, tentang kayak bersemangat buat motivasi gitu. Masa gak pernah sih pilih? Oh, kalau semangat sih pernah. Apa sih? Oh, ketawa apa? Apa? Walau aku tahu sekarang kamu pacarnya dia, Tanaka sama Kyoko nikah. Penting banget, sumpah. Menyedihkan. Kita kedewasaan tak sempat menaikin lagi. Kirain nyata tuh. Gak mungkin gak sih? Gue jatuh cinta sama sahabat. Jatuh cinta sahabat ada dua. Sisau, Namida. Tapi kalau Namida sama Sisau game tuh kayak mau pergi gitu loh orangnya. Iya. Jadi kayak Dap juga mau pergi. Apa? Ragu. Bukan, gak itu tentang ragu-ragu sama, dia suka sama temen masa kecilnya, cuma dia tuh gak berani ngungkapin gitu. Iya, tapi mirip sama Namida sebenarnya. Tapi gak ditinggal. Kalau Namida itu, dia ditinggal. Kenapa sih ini? Kamu tiba-tiba bilang kamu kan pindah ke Jakarta. Jadi itu kayak, apa ya? Itu Namida gitu loh. Iya, gitu. Namida sama Dap-Dap menurut aku tuh hampir mirip. Dia tuh kayak suka sama temennya, sahabatnya itu. Tapi mereka tuh jadi kayak ragu gitu loh mau ngungkapin gak ya. Karena dia sahabat kecilnya. Iya. Kalau si Sogem lebih... tuh gak mau dinyatain weh. Iya, si Sogem tuh lebih ke apa ya, dia tuh kayak yaudah dia sedih karena orang tapi, yang dia suka iya, tuh mau pergi gitu. Tapi dia juga kayak, masa kamu belum? Apa sih? Gak apa sih? Aku lupa deh. Pokoknya dia kayak denial tuh kayak ya nggak mau ini aja sih, biar gak nangis aja gitu, kayak biar gak nangis. Maksudnya kita tuh udah janji supaya gak nangis, tapi pas bisa sama kamu ternyata aku malah mengucurkan air mata. Kalau Dap-Dap itu kayak ya dia ditinggalin, terus gue ngomong gak ya karena kalau misalnya nggak ngomong, kok nggak ngomong ntar gimana? Kalau nggak ngomong tuh kayak ganjel, cuma kalau diomongin dia udah sahabat masa kecil. Iya, masa gue ngomong sih, gue sahabat dia lagi. Sahabat masa kecil. Sumpah itu lagunya sedih banget. Walaupun aku tidak pernah mengalami, tapi kita sedih banget. Tapi kenapa lagi dia gitu ya? Tapi emang lagu JKT kan gitu ya, lagunya sedih cuma beatnya gitu. Seasonal Love Time. Oh, Seasonal Love Time itu lagunya cute tau. Iya, Seasonal Love Time itu sebenarnya kayaknya nggak ada arti khususnya, nggak sih, dia tuh iya, cuma kayak ya udah gitu, dia tuh pengen ketemu pacarnya, iya, cuma ketemu pacarnya tapi dia harus latihan basket jadi dia terlambat. Iya. Terus cintalah yang membuatku terus berlari, jadi kayak dia tuh lari cepet-cepet karena dia pengen ketemu orang yang dia suka, jadi kayak dia tuh tetap berlari karena cinta gitu, mungkin gak sih? Hikokigumo itu tentang punya dua. Itu orang dua, ditinggalin sih gitu. Punya iya, tentang orang ditinggalin, tapi ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang pergi yang ninggalin dia itu pergi ke tempat yang jauh dan enggak balik lagi. Iya. Terus yang kedua,
memang sudah tidak ada. Jadi kayak makanya kita pakai selampe, apa yang namanya? Iya. Kayak kita ngucapin selamat tinggal ke orang pakai ini kan, kalau misalnya di film-film kayak dada terus kayak ke atas gitu, perpisahan. Kenapa? Tapi lagunya happy banget dah. Iya. Kenapa garis awan pesawat? Karena garis awan pesawat kan kayak seret gitu kan. Itu kayak luka gitu enggak sih? Kok enggak salah. Kayak luka kayak liriknya gini. Garis putih lurus memanjang. Bukan. Eh yang ini loh. Jejak pesawat yang di langit. Garis putih lurus memanjang. Suatu waktu bagaikan cakar tajam menusuk lagi. Iya. Meninggalkan bekas tipis luka baru. Itu tuh kayak jejaknya tuh kayak bekas luka. Terus dia tajam jadi dia bisa ngeluka gitu. Tajam karena bentuknya kayak ngerti gak sih? Bentuknya kayak mengerucut gitu loh. Iya. Terus yang paling terplot twist, lagu JKT terplot twist, gak tau ya. Gak tau ini cuma aku doang, aku yang memang bodoh dalam mengartikannya. Atau mungkin juga kalian itu Virgin Love. Virgin Love, Virgin Love. Virgin Love itu plot twist banget guys. Nih, coba ya, menurut kalian Virgin Love itu lagunya tentang apa? Ayo aku tunggu. Sama Marukyu sih, ternyata sedip itu sih. Marukyu aku suka Marukyu banget sih. Kalau menurut aku Marukyu itu lagunya udah jelas banget tentang apa gitu loh. Coba guys, menurut kalian Virgin Love itu tentang apa? Kalau sampai ada yang benar aku kayak masih berarti memang aku yang bodoh. Kepada temen pun tidak kuceritakan aku punya mantan. Tentang love. Iya, tentang apa maksudnya? Anak ABG yang sama kan? Salah semua, weh. Kalian ngiranya tentang ini enggak sih? Dia tuh kayak pamer gitu karena mantannya bukan dia. Iya, Kak. Dia tuh punya mantan banyak. Dia udah punya pengalaman play yang girl, banyak. Playgirl katanya. Terus kayak dia sombong karena teman-teman yang lain itu belum pernah, sedangkan dia udah pernah. Kalian ngiranya gitu enggak sih, guys? Kalau kalian ngiranya seperti itu. Mana-mana? Iya. Kalau kalian menyerah seperti itu berarti kalian salah. Berarti kalian seperti kita. Iya, terus aku waktu itu kan kita kan ada kayak tugas itu kan. Setelah dijelaskan lagu kan. Terus kayak aku udah menjelaskan aku terlihat kocak aja gitu di tengah. Setelah dijelaskan oleh Kak Uma ternyata. Ya udah spill katanya. Jadi Virgin Love itu tentang cewek dia tuh berbohong. Dia tuh berbohong kalau dia pernah, dia punya pengalaman banyak tuh, dia berbohong sebenarnya. Makanya nggak jelas kan, serius tidaknya tuh nggak jelas gitu. Dia serius tuh bercerita, tidaknya tak jelas. Dia tuh cerita ke temennya tuh serius enggaknya tuh nggak jelas karena ya sebenarnya dia memang berbohong. Gak bisa menjadi dewasa, bicara dan pamer saja. Tapi tak ada pengalaman, dia kayak cuma dan pamer bohong gitu. Terus baik apa ya? Buah yang sudah terlalu matang teramat banyak. Itu tuh karena orang-orang di sekitar dia tuh udah pernah gitu. Orang-orang di sekitar dia tuh udah pernah ngerasain cinta sedangkan dia tuh belum pernah. Jadi pengen ini deh. Jadinya namanya virgin love. Virgin itu maksudnya kayak cinta belum pernah ngerasain, jadi kayak cinta pertama. Terus makanya, apa lagi ya liriknya? Oh, makanya dia berharap ada orang yang datang ke dia supaya dia seseorang cepatlah kau rebut. Itu maksudnya tuh kayak please seseorang tuh ngambil gue seseorang gitu. Seseorang cepatlah kau datang ke aku gitu jenis. Supaya aku bisa ngerasain cinta itu gimana gitu. Berarti dia halu. Iya, halu, guys. Halu. Dia berbohong. Dia tuh berbohong. Punya mantan yang banyak tak terhitung. Apa lagi ini gak punya? Liriknya apa sih? Pasangan pertama itu ini. Gak bisa diambil sih kok yang dari situ ya, yang udah. Ya pokoknya gitu lah. Marukyu. Ini juga Marukyu deep banget sih. Sebenarnya kayak ini semua cewek diselingkuhin sih. Iya, tapi yang ingin itu pas kita dijelasin lebih lanjut oleh Kak Putri itu kayak wow. Keren deh, Kak Putri banget sih. Kok jadi itu bisa tahu ya? Marukyu itu tentang perempuan yang diselingkuhin sama cowoknya. Nggak jadi aku pengen pamer tentang lagu Marukyu karena ternyata
ternyata tuh kayak ada maksud lainnya lagi gitu. Aku suka banget loh sama Rukiu, kayak setiap performnya juga sama Rukiu tuh selalu kayak iya, iya, aku semangat banget gitu. Terus jadi si cewek ini tuh diselingkuhin sama cowoknya, terus kayak pokoknya tuh dia nangis, dia kecewa. Dia kecewa, dia nangis gitu kan. Terus ya pokoknya dia lari terus lah, nyampe nya di Marukyu. Oh, Marukyu, Marukyu 109 Marukyu. 109 Marukyu. Jadi 109 itu tuh mall di Jepang. Iya. Pusat perbelanjaan. Nah, jadi kalau orang lagi sedih, itu tanpa sadar mungkin ya, itu pergi ke tempat yang menurut dia itu familiar gitu loh. Karena aku juga baca-baca kalau misalnya di novel, ngerti gak sih? Kalau novel-novel teen lead tuh biasanya tuh ceritanya dia abis berantem sama temannya lah, atau abis diputusin cowoknya lah, pasti datang ke tempat yang memorial gitu, kayak memorable gitu. Kayak aku dulu sama sahabat aku pernah kesini gitu kan, aku sama mantan aku pernah kesini gitu ceritanya. Jadi karena dia ke Marukyu yang notabene-nya ada sebuah pusat perbelanjaan, berarti dia termasuk cewek yang kayak suka belanja, dia seperti influencer. Yang bener kan tadi kayak gitu, kayak influencer berarti selebgram lah ya. Iya, selebgram lah ya, pokoknya kayak fashionista. Yes. Apa sih ngomongnya, gimana sih? Fashionista. Yes, pokoknya gitu lah, semut. Jadi tuh dia kayak merasa harga dirinya hancur gitu loh. Masa cewek secantik gue, sesempurna gue diselingkuhin? Ternyata ada pelosok-pelosok kayak gitu guys. Makanya keren. Yang bikin aku suka sama lagu JKT itu kayak gitu tau. Kayak iya, bisa ditelaah gitu. Aku juga baru sadar tau kalau Hikoki Gugu kenapa kita harus pakai selampe. Karena kita mau mengucapkan selamat tinggal. Kayak lagu JKT itu kayak banyak pesan-pesan. Bukan pesan sih, saya kayak ceritanya gitu loh, yang kita gak bisa temuin di lagu-lagu yang selain lagu JKT gitu. Iya gak sih? Salah cuman. Kenapa victim blaming? Banyak banget terpendam, kenapa begitu sulit sekali menjelaskannya. Iya benar. Lagu apa lagi? Pesan tersirat. Yang kayak ada maksudnya kayak lagu JKT itu ada ceritanya gitu. Iya. Cerita kayak misalnya apa ya tadi yang kita jelas banget Marukyu misalnya. Dia pertama kronologinya dia ketemu lihat cowoknya bareng sama cewek lain. Terus abis itu dia lari ke di kamar kan. Iya. 109 Marukyu dia lari. Terus dia baru menjelaskan perasaan dia kalau itu kayak tapi gitu. Dia bukan cuma sedih, dia juga marah gak sih? Karena kayak, woi, kayak ada udah se-high class ini. Kalau misalnya lagu lain, gak ada gak sih ceritanya? Kayak yaudah tentang kayak misalnya jatuh cinta, yaudah jatuh cinta gitu, gak ada ceritanya. Suara hujan, iya. Sudut pandang orang tentang lagu Fortet beda-beda, iya. Cuma ya kalau menurut aku ya, kalau misalnya buat orang awam, kamu pernah ngeracunin temen kamu lagu JKT gak sih? Pernah? Lagu apa? Temo demo no namida fortuki. Dia jadi suka. Kalau aku waktu itu ngeracuninnya misalnya teman aku lagi curhat. Biasanya remaja-remaja gitu. Dia kayak misalnya dia lagi curhat gitu kan, teman aku suka sama cowok gitu-gitu lah pokoknya. Terus nanti aku kayak kamu tahu gak sih ada lagu JKT? judulnya tuh Gumeni Summer gitu. Terus kalau harus dengar sampai sekarang dia masih suka sama lagu Gumeni Summer. Emang kalau misalnya lagu JKT itu kayak lagu JKT itu kak harus didengar baik-baik dan di iya harus dimengerti gitu loh. Pasti jadi suka banget deh kalau saya udah tahu. Karena orang-orang mungkin dengarnya kayak aneh apaan sih liriknya, tapi kalau kamu mengerti kamu aneh. Akan mengerti. Iya kalau misalnya kamu mengerti kamu akan mengerti. Jadi ayo suka sama JKT yuk, bisa yuk. Promosi terus aku yang itu ya pernah juga nanya tentang apa gitu. Terus aku kasih coba dengerin di Aozora Katomoi. Katomoi banget gila. Aku nyuruh temanku nonton ini. Tinti. Saya nonton beli tiket. Aku mempromosikan tim sendiri. Tapi kalau teman-teman aku ya minta lagu JKT itu aku bingung banget mau ngasih lagu apa karena banyak banget yang enak gitu. Kayak aduh, pengen kasih yang ini, cuma ini juga enak banget. Yang ini juga enak banget. Kadang, aku akan tipe orang yang pelupa kan. Kadang aku suka nyatet tau makanan favorit aku apa. Warna favorit aku apa. Biar aku gak lupa aja kalau ditanya orang. Aneh gak sih? Kayak lagu JKT favorit aku catet. Kadang-kadang aku gak tahu aku harus jawab apa. Oh, Zara Katamoy enak. Satu-satu. Kayak Garetairo Shinjitsu. Satu-satu.
Ah, gak bisa. Kalau disuruh pilih satu apa ya? Aku juga gak bisa. Soalnya lagu JKT Better juga enak. Sakura no Kininaro sih, parah. Enak banget. Iya. Terus waktu itu kita dengar suara KBB. Itu kayak apa namanya, lagu JKT itu kayak kalau buat kita ya, kita gak bisa milih karena beberapa lagu tuh mungkin bukan favoritnya, cuma punya kenangan indah gitu. Misalnya kayak pas latihannya atau pas performnya gitu. Kayak lagu Boku no Taiyo itu bukan salah satu lagu yang aku suka banget, cuma punya memori gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak gak bisa dipilih gitu. Tapi itu enak banget sih lagu. Sakura no Hanabiru Taji aku gak suka. Karena setiap menyanyikan lagu itu pasti sudah gak ada perpisahan. Sakura no Kininaro juga aku setiap denger aku tidak suka. Aku tidak suka lagu itu karena itu lagunya membuat menangis. Kenapa sih? Chaimua Love Song. Yes, I love that song. Bel sekolah. Kayak dengerin temen curhat tuh. We're friends. Bestie. Thank you. Lebay ah katanya. Maaf deh. Maaf deh. Maaf deh. Glass No I Love You. Jujur aku gak pernah bawain aja. Aku gak pernah. Jika bisa saya kayaknya sampai kami sih itu suara Adil. Hati no I love you. Hai. Kaca berbentuk I love you. Apa ya sesuai Boy. Udah emang enggak kedengeran sama dia. Kedengeran. Tem berapa sih? Kedengeran. Iya, tadi enggak jadi. Tadi pada ini enggak pada bilang enggak? Enggak bilang. Tapi ada sih sedikit. Nagahikari itu tentang ada perutku sakit. Oh, aku sakit. This is yours. Ditinggalin juga. Kepala aku sakit deh. Sebenarnya 11-12 sama Hikokigumo ya, Naga Hikari. Enggak, aku pengen jemput. Aduh. Naga Hikari 11-12 sama Hikokigumo. Pernah gak sih sakit sebelah doang? Ditinggalin juga. Iya, sakit banget. Orang-orang kan ada kan yang kepercayaannya kalau misalnya orang yang meninggal atau wafat. Sorry. Maksudnya sudah tidak ada di dunia ini, itu ada di langit. Kayak di bulan gitu. Jadi kayak bintang gak sih? Kayak dia sang ya bintang atau ngebulan apa sih aku lupa deh. Terus pokoknya kayak aku ini dilindungi oleh cahaya kamu. Kenapa kamu udah nggak di sini? Enggak. Bahkan cerita deh guys. Bahkan di leherku udah sembuh guys. Tadi kan aku sama Ashil sama Chrisio lagi jalan-jalan. Habis itu kita terjebak, kita nggak bisa balik. Terus Chevio sang penyelamat, dia menjemput kami. Ya aku hanya ingin untuk ketahui itu. Suzuka Kenanchara, lirik judul aslinya apa deh? Bahasa Indonesianya. Kesimpulannya sedikit membuatku malus setelah beberapa hari berpikir akan seperti apakah hubungan kita jika di jalan. Itu lagu apa ya? Apa ya? Aku lupa deh. Dulu aku hafal banget di jalan. Itu lagu apa sih? Yang Suzuka Suzuka indahnya senyum. Katanya hidup itu hanya seperti sel. Itu bukan itu yang aku sebut yuk. Iya, emang aku yang nyanyi aja. Bilang seperti itu. Kalau begitu tak ada arah sang cinta dan balasannya. Tolong ajarkanlah. Itu tentang apa ya? Dia suka sama anak ranking 3 gak sih? Suka sama orang pintar gitu, terus dia kayak modus gitu. Modus nanya kira-kira per ketiga UN. Can you see that? It is a full moon. That is a full moon. And it's so beautiful. And I'm so happy. Cause I have a day with you. Kenapa nyamuk semutnya makin banyak ya bun? Can I? Don't you love me? Don't you love me? Aku cinta yang umurnya sedikit di atas. Semutnya berbaris guys. Ayo joget, ayo takata. Jadi aku ingin kamu mengerti.
Awas. Iya. Aku sudah bilang awas. Kacusha. Kacusha. Mereka lagi latihan pramuka, guys. Rasa di hatiku ini ku suka dirimu. Bencinya seperti dunia yang film favorit The Greatest Showman. Sama seperti di... Oh, aku pikir lagu. Film favorit. Film favorit. Aku film favorit aku The Greatest Showman. Aku suka Enola Holmes. Udah nonton The Greatest Showman belum? Udah. Banget ya. Keren banget weh. Kenapa sih orang bisa bernyanyi seperti itu? Never enough. Aku suka yang ini. Yang pas itu masih pas awal. There's a house. Yang awal apa sih? Ayo ayo. Semangat itu semangat merah di semua kita. Aku lagi ngantin lirik. A Million Dreams awal gimana sih? Aku nyatanya yang kedua, there's a house. This is me. Somebody write the star. Oh, you know I want you. It's I not need a secret. You. It's not a secret I try to hide. I love you. I know you want me. I love you. Just you and me within this room. Bawa ni kau sah. How can we ignite the stars? Everything keeps us. Sampai 5,000 masih. Aduh, kaki aku begal. Cinta yang searah akan terus berlanjut meski dirimu bersama siapapun. Aku lagi pengen gambar, guys. Tapi aku belum pernah ke aku belum ke rumahnya Shafia lagi. Nanti kita mau gambar. Nanti aku mau menggambar sketsa di mana aku dan Kageyama sedang ke festival musim panas terus di belakang aku ada Oikawa gitu. Cintia ada kebobo gitu terus lagunya Boku no Uchiage Hanabi. Awkward silence. Iya deh, iya. GWS Yamin. Bisa dengan teman-teman. Nanti banget apa sendiri di keramaian. Suara musik festival kedengar makin jauh jadi semakin terasa sepi. Mama, aku suka banget jadi gitu. Hidup penuh dengan kepalsuan. Kepalsuan yang dianggap oleng-oleng. Selalu menyembunyikan perasaan sebenarnya. Entah, ketiba-tiba. Bukan itu yang pertama, apa sih? Aku tahu wajah aslimu itu. Yang tidak terlihat di sekolah. Kamu belum selesai? Udah. Kok ada suara piano? Itu menyukai. It's okay, we're done. Kembang api kembali naik ke udara. Hingat atas langit. Pernah bawain lagu SBG? Belum, aku pengen sih nanti kalau kita bawain setlist SBG. Pun semakin menyebar. Kembang api kembali naik ke udara. Baju aku mau juga. Simpanas lalu. Bajunya mau juga. Setelah berlalu. Aku tidak pakai jeans. Buat kita jadi dewasa. Kunci. Jadi aku pengen showroom juga deh. Jadi acil mana? Marsha mana waktu itu aku pada bilang aku suruh showroom Marsha. Marsha.
Marshall, terus Marshall. Marshall Ruan. Marshall Timothy. Marshall and the Bear. Marshall. Udah deh kalian nyanyi aja gitu. Brum 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 brum. Aku paling suka I want you in my room. Aduh, gimana nih guys? Kenapa guys? Ada Ashel nggak Jeci? Enggak. Kemusuhan. Kemusuhan? Baru jalan bareng tadi. Nggak jalan bareng, kalau aku ikut musuh kalau kemenangannya. Oh no! Aku lupa. Ashel ikutan. Kan udah makan belum? Aku tahu nggak sih? Pernah ketemu Veranda nggak? Aku pernah. Aku juga pernah di nikahannya Kak. Aneh banget, keren deh. Sih. Aku gak pernah. Aku pernah foto sama kafe. Aku juga pernah, aku foto dua kali sampai waktu itu. Aku foto dua kali sampai ada Kenjo-san. Aku iri. Aku itu tuh ketemu kafe pas nikahnya Kak Tina. Iya sama. Kafe tinggi sekali. Iri. 46. Mau balik aja gak sih? Balik. CV balik sendiri ya? Iya. CV balik sendiri. Jam 21.00. Lihat ini. Namanya Sudin mana? Oh, Solo Cafe. Lima tamu serting. Iya, sumpah aku kayaknya anget deh. Aku dari tadi kedinginan tau. Tapi enggak ya. Terus aku kayak merasa pusing. Hari ini aku makan banyak banget sampai tadi aku mikir, kayak besok aku nggak akan makan lagi deh. Aku kayak kenyang banget. Ya, hari ini aku bisa makan kayak porsi aku buat besok juga. Udah enak banget. Cuma kalau ada yuri-yuri enak banget ini ya. Bisa gak lebih keras? Lebih keras juga. Lebih keras! Di mana? Di sini. Lebih keras, okay. Lebih keras lagi ngelan itu. Enak banget ya. Enak banget sih. Di sini bener kan ya, aku mau pijit orang sebenernya. Enak tau. Coba kita pijit berantai. Berantai. Iya, pijit berantai. Kamu pijit si Desi. Gak usah, gak apa-apa. Aku gini, kamu pikir? Aduh. Aku tidak pegal-pegal sih. Aku lebih pengen tidur aja sih. Kayori tau kalau pijit enak banget, sumpah. Itu tenaganya tenaga ini banget ya. Tenaga kuli. What? Soalnya dia tuh kayak tenaganya tuh kayak, apaan sih? Lolos, aku gini nih. Coba punya buat dia mau itu. Kamu malah pijitin tulang aku eh. Boro-boro tuh baju kamu ya. Aduh, aku ngambil itu. Ya, enak juga kamu dari kesinian lagi boleh gak? request. Ah, cek. Jadi tulangnya dong sakit banget weh. Tapi kamu nunjukin di situ. Sini? Bukan, di sini. Di sini. Yes. Kayak enak banget weh. Tapi aku nggak pakai tenaga, emang kerasa. Ini kayak kenceng, ini kayak pelan. Ini sih sangat halus. Iya, kan. Oh, kaget ini. Kita bikin nggak sih pijit 48? Aku tidak bisa kencang. Aku tidak bisa rasa kerasa. Kita akan pijit member. Oh. Kita akan memijit member jadi. Bayangin, apa kita bertiga-tiga. Apa semuanya bikin one line terus pijit-pijitan. Iya, enak banget pasti. Aku pengen belakangnya Kayori. Bertiga-tiga. Hah? Lagi di ini apa sih namanya ini tempatnya? Ruang make up tapi yang di sini banget. Sini deh. Event pijit serem banget. Betul sih event pijit. Aku cuma mau nyemijit member. Ini benar deh di tempat member. Ya. Enak banget di pijit member. Ya. Gitu. Ya. Aku emang benar harus pergi pijit deh. Emang bareng gak? Aku juga besok gak sih? Pengen pijit gak sih? Emang tapi kalau puasa okay, gak pijit? Okay. Emang gak boleh? Gak boleh. Emang sambil makan? Mandi gak sih? Emang boleh? Emang gak boleh mandi kalau puasa? Enggak sih, gak tahu sih. Terusnya gak apa-apa sih. Aku kan pipis. Enggak ini. Ajijul siapa Ajijul? Suaranya mirip Ajijul. Pikir Kazi sumpah. Suaranya mirip Ajijul. Lagi sharing. Yang ini kamu pikir ini apa? Podcast. Enggak apa-apa. Udah, ya. Udah, ya.
ngegas banget. Kamu pikir kamu ini apa? JKT ini. Kamu sama siapa? Oke. Gak tau. Belum bareng lah. Tapi gurunya mati tau. Kan covernya kita di rumahku. Oh iya. Enggak. Oh iya. Iya enggak? Eh, kalau kamu terus kamu aku mau sahur jam berapa? Really? Kamu kan gak sahur. Ya sahur. Masa kamu sendiri? Ya kan nanti kan kita bisa bikin konten bareng kamu. Really? Ayo kalau kamu ngirim. Boro-boro. Kamu alarm jam 11, bangunnya jam 2. Aku bisa bangunin. Willy, Raina. Kamu nginep, Ci? Raina. Enggak. Enggak mau bawa baju. Enggak, aku enggak bawa baju. Besok ayo kita janjian nginep di rumah Ci. Ayo, ayo. Main ngajak-ngajak aja. Kamu kalau buka puasa pakai apa? Siap punya rumah siapa? Kamu mau buka puasa pakai apa? Jadi ya gimana mau pulang bareng enggak kafe? Kamu udah dijemput? Udah. Tuh, ayo, kamu bareng sih. Aku juga udah mau pulang. Kamu bareng sih juga. Katanya. Ya, masa kamu mau bareng sih? Wonten mulu nih Jess juga. Aduh. Ini udah berapa? Aduh. Ini 2151. Kan tadi kita bilangin 21 ya. Ini 2151. Jadi aku pulang deh. Dua lah ya. Dadah. Bye. Bedaknya udah ambil. Ya, dadah apa? Bedaknya udah. Udah. Aku enggak bisa tahu. Dadah. Kamu ada nomor mama aku enggak sih? Ada. Dadah, Freya. Dadah, Freya. Dadah, Freya. Kalian baik hati. Enggak sih. Ini dia ketakutan aja sih. Tenang aja. Bye. Bye. Kenapa suara aku? Bye. Bye. Hancur. Dadah. Jessy, kenapa Cevia manggil Yori pakai kak? Karena kak Yori gen 7, umurnya lebih baik, lebih tinggi di JK sih daripada aku. Lebih tinggi? Lebih tua. Misalnya Caitlyn generasi 7, Vioni generasi 9, Vioni bakal tetap manggil Caitlyn kakak. Iya betul. Nah di sini seperti itu, tapi tergantung Caitlynnya mau tetap manggil Vioni kakak atau tidak. Kalau aku kan tetap manggilnya Cepio. Bisa kayak ini enggak sih, kalau enggak tuh kayak kesepakatan dari kedua membernya kayak udah enggak usah manggil kak gitu. Kayak Kalala sama Ciselin. Ciselin gen 4, Kalala gen 7. Kalala manggil Ciselin ya Kak Selin, tapi Ciselin manggilnya tapi Ciselin manggil Kalala Kalala. Walaupun umurnya muda tetap manggil kak. Iya, tetap. Ya. Kan kita harus sopan dan itu sebenarnya karena generasi. Soalnya mau gimana pun juga tetap senior gitu loh. Tapi ini senior tergantung aku. Ih, takut banget senior, aku sorong sama senior. Sebel gak sih? Tapi tergantung seniornya gitu mau tetap manggil ya, juniornya ya, kak. Kakak. Iya kak. Ya aneh gak sih kalau kayak gitu? Pak Freya dulu kan kita gak deket kan? Kayak, ya lo kak. Tapi memang seperti itu kan? Jujur itu ketawa sih aku kalau nginget-nginget itu. Kayak dulu pas zaman gen 8 baru masuk sama gen 7 semuanya kayak, ya halo kak, permisi ya kak. Gak tau aja anak baru diomongin di grup. Enggak guys, bercanda. Bercanda. Bisa ada anak gen 7 lewat, halo kak. Makan ke Ceila udah kayak mos. Makan kak sekarang mah. Eh lapar gak sih makan ya. Kamu mau aku antri kemana? Eh kamu nginget pun di rumahku ya. Tanya kalian juga ngomongin ya di grup jadi kayak tau gak sih kakaknya jutek banget deh. Iya gak sih? Kamu gitu gak? Jangan-jangan guys. Enggak sih, kalau kita gak kayak gitu sih. Kita gak kayak gitu guys, aku cuma bercanda. Kenapa JKT48 gak ada versi cowok? Tanya kan ke Akimoto Sang. Apa ada ya KB48 versi cowok? Ada OG Sang 48 kan? Ada OG Sang 48 kan guys? Tapi udah gak ada sekarang. Iya sumpah. Ada OG Sam 48 apa sih? Ada OG Sam 48. Terus kayak kalau di China ada kan yang Junior 48. Ada OG Sam 48. Keren banget. Keren tau, terus kayak aku ngeliat mereka. Mereka lari teater gitu. Wah kurang tau, iya gak sih guys? Mereka lari teater gitu ya. Berdasarkan, tapi udah bubar, sedih ya, banget. Mungkin kafe kamu bisa ikut. Baru aku kenapa kakek tuh gak audisi ya? Iya juga gak sih? Nanti kayak kakek dan cucu penerus udah kayak Jimmy Warung Kocang. Ada teaternya. Gak teater, tapi ada. Ada apa? Ada MV-nya. Really? Kita harus nonton. Habis ini nonton sih. GNT. Oh
walaupun kakek tetap manggilnya kakak. Iya, gimana kalau mereka ada senioritas? Kalau ada generasi harusnya ada nggak sih? Mereka main apa ya? Main catur. Wah, seperti saya mengantuk. Baiklah, terima kasih. Enggak. Selamat tidur, kakak. Kalau pulang sekarang macet nggak ya? Jam berapa sih ini? Jam sekarang 10. Masih jam macet nggak sih? Jam 10 emang masih macet. Kalau di tol macet nggak sih guys jam segini? Aku pengen pulang. Jisang lebih mirip paduan suara open open. Aku pengen pulang, cuma takut masih macet gitu loh, males. Di Bogor enggak. Macet sih katanya. Aku mendingan di sini lebih lama, terus ntar pulangnya tuh enggak macet gitu loh. Pantang tidur sebelum di luar. Hai. Hai. Kita udah showroom berapa jam sih, guys? Hari Senin ini. Iya, kalau kamu mah nggak usah bangun pagi. Besok aku akan melakukan hal yang produktif, nggak sih? Tentu sih cuma seperti. Guys, ya kenapa sih kalau cowok-cowok foto selalu begini? Nggak mungkin mereka begini. Nah, kenapa harus begini? Kenapa kalau cowok? Tapi ada yang begini. Ini apa artinya? Titi. Nggak sih, kenapa harus begini? Tapi ada yang gini. Nggak usah, kenapa nggak gini? Ini kan lebih bagus daripada begini. Kenapa nggak begini? Atau nggak, kenapa nggak begini? Begini mereka ya sih. Tapi maksudnya begini, kenapa harus yang hitam yang di sini? Kenapa nggak yang putih gini? Tapi sambilnya aku kalau foto juga begini. Iya, aneh banget sih. Apa aku cowok? Nih, aku ajarin pose ya buat kalian yang cocok. Ya, kita ajarin. Satu, dua, tiga. Aku tidak terbayang. Yang aku bingung kok cewek-cewek selalu kalau saya foto pasti kepalanya miring. Iya. Oh, kita berpose ya. Satu, dua, tiga. Pasti kayak kamu tuh entah kesini atau kesini. Kalau segini tuh aneh kayak. Kalau misalnya tau gak sih yang pose, pose tapi kita nggak tahu gitu loh, kayak kita candid samaan gitu. Oh. Jadi oh, kayak coba merem, ambil merem ya. Pose ya. Satu, dua, tiga. Ah, ya. Kompak nih kita. Satu. Kita terapatin dulu, terapatin dulu. Oke, satu. Apa noh? Aku lagi nomor satu, dua, tiga. Lagi satu, satu. Sampai sama ya, sampai sama ya. Satu, dua, tiga. Ih, ih, kan bener. Besok kita kayaknya nggak temenan. Oke lagi ya, satu, dua, tiga. Ya sama-sama pipi. Tanggung buat satu, dua, tiga. Kenapa kamu begini? Apa? Ini apa? Kacang? Iya, kacang. Kayak suyong SNSD ini peanut. Oh. Terus kalau ini mandu. Yuria. Sini loh. Satu. Satu, dua, tiga. Ah, siela. Satu, dua, tiga. Ya! Hampir, hampir, hampir. Hampir. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cinta yang searah akan terus berlanjut. Kalau misalnya perform, pose kamu gimana? Pas apa? Kan biasa perform banyak pose kan? Ya, pose yang lucu. Ya, gimana ya biar posenya gak katro? Satu, bentar aku ingat, satu, dua, tiga. Oke sih, ngapain? Oh, apa sih? Satu, oh, pose lagi. Satu, dua, tiga. Hampir! Hampir! Satu, dua, tiga. Kita emang gak cuman aja sih, emang gak cocok sih. Paling kita Aquarius kok. Aduh! Terus sama Aquarius sama Februari depannya F. Satu sekali ya. Satu, dua, tiga. Emang gak jodoh? Emang gak jodoh? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Hampir. Satu, dua, tiga. Finally. Capek banget. Finally. Gak apa-apa guys, itu sekalian-kalian. Sekalian di SS. Iya, kayaknya cepet banget tapi ya. Kita bacain gitu. Kita mau bacain puding. Kalau aku balik-balik ini. Kepala aku sakit banget karena ada yang lari-lari kagak. Kepala aku
sakit banget karena ada yang lari-lari. Ara, kamu. gini. Kamu. Hancur. Aduh, sakit banget. Posisi di Facebook gimana? Gini. Katro. Keren oi kawan. Kamu. Kamu. Bisa gak sebelahnya? Bisa. Gak bisa, itu aku tutup dua-duanya tau. Enggak. Nih aku ajarin ya. Aku yang jipit. Yang kalau misalnya sebelah kiri kayak gini. Kamu tidak membantu, memang kamu pikir sarf-sarf aku bisa berbentuk karena kamu ini kayak gini nih. Aku yang gak bisa alis tau, aku cuma bisa sebelah sini. Aku cuma bisa gini. Sebelah sini gak bisa? Sebenernya aku gak bisa weh. Yang mana kanan, kiri lagi, kanan lagi. Gimana sih? Aku gak bisa ya, tutorial dong guys. Naiknya yang kanan doang, yang kiri gak bisa. Bisa tapi kalau mata gini. Coba kamu buka mata yang besar. Cing. Tapi alis ini juga. Gak bisa weh. Tapi aku juga dulu mata sebelah kanan juga gak bisa ngowing gitu. Tiba-tiba bisa. Berarti yang sebelah sini seharusnya bisa alisnya. Aku lebih bisa sebelah kiri daripada sebelah kanan. Kalo kanan tuh kayak... Aku juga gak bisa kiri. Gak bisa kanan. Minus berapa sih Frey? 225. 225. Amit. Serem ya. What are you doing? Tara. Wow, kok tinggi sekali. Ambil 5 enggak sih? Ambil 5. Ya. Ayo 5.000. 1, 2, 3. Ini aneh banget kok kayak gini sumpah. Lihat gak sih? Pipinya aneh banget kayak. Kayak di sini tuh ada sesuatu gitu. Aku bisa gaya. Gini. Langsung merah dong. Tintin. Center tintin. Kamu coba deh kamu gini. Gini. Gini aja. Tapi jangan ditekan. Iya, enggak mau tuh aneh weh rasanya. Ini seru. Ini sangat interaktif. Iya, aneh weh. Nui. Apa sih apa? Kafritz. Ada bener. Katanya ada tau yang ngefans sama Kafritz. Kita harus panggil apa? Apa Kafritz? Emang kita siapa bisa manggil? Iya benar juga. Kafritz. Katanya ada yang ngefans sama Kafritz. Ada Kak Jabib? Gak ada tadi ada Kak Jabib di luar, di depan busnya. Ih hari ini cepet sekali kayak. Itu airnya gak dimatiin, air apa ya ngomong-ngomong? Itu air hujan ya guys. Kak Jabib dong, Kak Jabib di atas. Atau gak di depan gak apa-apa. Kade kita cinta tempat latihan, kita tidak pulang. Iya, kita tidak pulang. Ada siapa di depan? Coba kamu tunggu sini. Aku
aku akan membanding di sana hujan nggak sih, di sini sih ada suara air hujan. Hujan hujan kan nggak pulang weh, nggak tahu nih kalau saya pulang. Mereka lagi main game apa? Dia salah, aku juga lagi main game. Oh seru banget. Ya kalau ngantuk jangan nyetir. Kamu ngantuk? Enggak sih. Di HQ. What is HQ? What is HQ? Kita mulai. Aduh, mad dips. Cepil tampak bingung benar. Kok ricu katanya. Cigre sama Jiji lagi main game guys. Memang seperti itu. Ya guys. Gini biar wih. Macak-macak kayak idol. Lagi. Gaya ini gaya cowok-cowok. Kecamatan. Jangan kalau cowok tuh mereka enggak begini. Jadi mereka begini. Oh ya gini ya? Ya jadinya lemes, gak gitu. Kamu gimana? Gue TikTok. Gimana wey? Gimana sih? Gak satu gini. Lagi Uma. Satu lagi yang nonton Uma. Gaya cowok-cowok nih, aku nyebutnya gaya cowok-cowok. Terus kayak... Oh gaya cowok tuh gini. Biasanya mereka menunjukkan jawline. Oh gini. Gimana gini? Terus gaya ngapain gini? Gini. Atau enggak benerin rambut. Wah, ganteng. Ganteng maksimal. Ganteng maksimal. Owen, si ganteng Owen. Pos cowok. Bapak-bapak guys. Ini Chu punya ini. Apple Heart. Too hard. Pusing. Tangan genggam depan dada. Gini, sesagi. Gimana sih? Ganteng dong, gak ngosin Freyana, Shiva Jawarnana. Pengen sate taichan deh. Bener juga. Yuk ke rumahku. Nama kuenya. Aku punya sulap. Ini sama ini. Bim salabim. Wow, amazing. Gaya cowok. Ini sama ini. Wow, oshi kamu. Ini sama ini. Wow, kesayangan kamu. Kesayangan, ada banyak sayang, kesayangan. Apa majemuk apa sih namanya? Jamak. Terus ini sama apa ini?
Udah gak bisa ini cuma satu. Oh ini Oshi, ini Oshi, istilahnya kesayangan. Ini apa? Tau gak sih? Lubang. Apa sih? Cie, dibalas Cishani. Jadi malu. Orang jijik gak sih ngeliat kita kayak gini? Asli hancur. Aku bakal ngeliat kita kayak sendiri kayak jijik. Ya semoga aja gak ada yang tiba-tiba mention gitu. Tau gak sih yang, kayak... yang di TikTok yang kayak 3 alasan kenapa aku tidak bisa jadi itu tuh gak sih? Enggak. Kenapa emang? Cringe banget sumpah. Kayak konten, emang konten sengaja buat cringe gitu loh. Oh. GWS katanya. Keren. Kayak Ichini soalnya ya, emang TikTok tuh kenapa ya? Giliran aku tuh kayak less effort gitu, kayak effortless gitu baru rame. Giliran yang kayak banyak effortnya kenapa sih sedikit Ichini soalnya nyak nyak. Ayo kita ajak Uma bikin Ichini soalnya. Ichini soalnya arigato. Gimana sih Ichini soalnya, gimana sih? Ichi-nya gimana sih? Ini yang kata Ichi-nya. Bukan loh. Ichi-nya. Oh iya, oh iya. Karena aku udah pernah bikin loh. Oh iya, oh iya. Oh iya, oh iya. Ichi. Ini itu yang sih? Yang tapi Ichi-ni-san. Itu rapi banget. Ichi-ni-san-nya. Kato Ichi-ni-san-nya. Ya aku cantik disini, SS. Ada disco. Terima kasih disco. Disco di UKS, itu disco di kamar mandi. Kava Krun, thank you. Wow. Ji, bisa yang bener gak? Kalian kok gak pulang? Kristi, Kristi, mau? Adini jauh-jauh gak? Kita habis main game. Aku udah menang. Tapi kamu cerah sekali. Enggak, iya nggak apa-apa ya. Aku udah menang 12, 13. Enggak, kamu kalah. Karena kamu koneksi kamu jelek. Kita yang kebingungan gitu. Berbes gaming, berbes game. Enggak, aku. Tapi kamu gak goreng-goreng, makanya kamu menang mulu. Aku kan goreng-goreng dulu sampai akhirnya gak jadi menang. Kenapa goreng? Kenapa gak rebus? Karena pakai minyak. Ya kan, kenapa gak pakai air? Gak mungkin bukan goreng, pakai air. Ya makanya direbus. Ya kan aku maunya goreng. Ya aku maunya rebus. Biasanya aku pakai teflon anti lengket sih. Oh gak... kamu orang kaya ya? Aku sih enggak. Aku biasanya gak masak sih. Siapa sih yang berisik? Kamu! Kok mah gimana show sih? Pulang dong, udah malam. Kita kira udah lama. Iya, kita soalnya, kalian dengar kita teriak-teriak? Kita teriak-teriak. Bahkan itu sampai bilang, apaan sih itu berisik banget? Oh iya, kenapa sih berisik itu kan? Iya, ya, karena merayakan kemenangan aku yang... Padahal cuma main dua kali. Yang pertama ya, Dek? Iya, pertama kali. Solici menang, wede, best gaming. Ini ya, Solici. Cishani guys. Ada Cishani guys. Shalala. Ah, cepetan langsung 5.000, langsung 6.000. Cepetan enggak? Wah, nonton berapa orang? 5.000. Ini suara siapa? Aku. Cishani enggak beres gaming. Zi enggak ngerti. Parah banget Zi sih emang. Parah banget guys. Enggak soalnya Cishani pas main. Parah banget. Parah banget. Kayak booting gaming.
player drama cuma gitu. Tidak ada ya.
jatohin aja terus. Kan bener kan dicicil. Hati-hati. Dadah. Orang dewasa mau pulang. Orang dewasa sia. Udahan aja kali ya. Yuk kita dulu baca ini. Dari 13. Nomor 13 ada siapa Cipio? Ada Kak Ahmad Riza. Terima kasih. Terus yang ke-12 ada Kak Ferdian. Kak Ferdian. Ada Kak Erik juga. Ada Kak Bizantium. Ada Kak Ilham. Ada Kak Fabian dari Cipio. Ada Kak Usman. Ada Kak Fauzul Hakim. Ada Kak Punka. Ada Kak Ginta. Kak Ginta. Ah, kok Kak Ginta lagi kamu? Kafurher, Kafurher, Zen. Terima kasih. Terus yang kedua ada Kak Piki. Yang pertama ada Kak Ami. Ami Uchiha. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terus ada gift-nya tadi dari Kak Gangga _, Kak Ismail, Katikanya, Freya dan Kila dua sekali. Kak Fauzul Hakim, Kak Akbar, Kak Faisal milikku. Pokoknya Faisal. Kak Throwback. Ada dari Kak Bizantium. Ini kenapa kencang mulu ya, Bunda? Ada dari Karaden udah belum dari. Karaden, ada dari Kak Ginta, Kak Alia, terima kasih. Kak Iwe, Kak Farel, terus Kak Val, Kak Araoshi. Terus ada Kak Ilham Akbar, Kak Bimantara juga, terima kasih. Ada Kak HNF, Kak Hanif. Terus ada Kak Usman Husair, ada Kak Jintul Bodin, terima kasih. Kak Ahmad Riza, Kak Naufal Love Shani. Terus ada Kak akun bermanfaat jangan ditilang. Jadi Kak Kalia. Ada dari Kak Amit juga tadi, Kak Brian, Kak Ferdian, Kak Brian, Kak Darmalia, Kak Akirusal, dari Kak Tansa, dari Kak Lokalohe, dari Kak Bingo _1, Bingo. Ada dari Kak Rizky Kinshijore.